Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio Bosku. Pada hari ini kita berada di Terminal Bandara Solo, tepatnya di Pul Palala. Terlihat satu unit Palala, Palala E02 dengan julukan Belibis, memasuki Terminal Bandara Solo dari perantauan Jakarta dan sekitarnya. Ini dia bosku, Palala E02 Belibis. Sementara yang di sebelah kanan adalah Palala E05 armada terbaru dari Palala yang baru saja tiba di Solo bosku, dari karoseri Laksana. Penumpangnya cukup ramai bosku. Nanti kita coba tanya ke drivernya apakah kembali full seat atau bagaimana bosku. Ah mantap penumpang, semakinnya dari berapa penumpang? Full seat. Stall dari Kelari atau? Dari Kelari. Kelari ya. 32. CC ada di sisi magen langsung. Wih mantap. Berarti lumayan ya. Jos, ada lagi nenek orang. Di ini sempat nggak kenal kemarin waktu di Merak, ombak gede nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Gak lancar. Macet nggak kena kemarin kan? Nggak. Mantap. Siapa jalan? Di Kumara. Wah. Kacau matu lah tangan. Wah, nak polisi lah. Wah, nak viral dia pada lah. Dua telepon sampai masuk. Wah. Cari dengan lain ke kan kadai sebanyak ambil ini. Pelayanannya rumah apa? Alhamdulillah, selama kita naik Palala, pertama sekali nyaman. Terus? Yang kedua, AC-nya teratur. Kami nggak ada mendingin. Yang ketiga, dikasih roti kotak. Yang keempat, ada tempat area-nya buat merokok. Langsung toilet dalam. Jadi kita keluar, nggak ada bau toilet. Semuanya bersih. Yang keempat lagi, pakai dispenser. Jadi kalau kita mau beli pop mie, mau beli apa saja, langsung pencet, air panas keluar, langsung sudu. Oke kan, kalau untuk fasilitas sempurna, untuk kru dan supir gimana Pak? Ada? Krunya baik. Semua baik. Mantap ya. Apa? Layanin baik. Apa kebutuhan kita dia layani. Jadi kemarin naiknya dari mana Bu? Dari Polres. Itu tujuannya ke Solo. Solo. Oh, berarti turun di sini Bu. Dengan Ibu siapa namanya? Bu Yan. Bu Yan ya Bapak? Sama. Bapaknya dipanggil orang Pak. Bapak Dewi. Pak Dewi ya. Oke. Bapak Dewi. Berarti balik ke rantau nanti pakai Palala lagi? Palala lagi. Mantap, tinggal pesan juga. Jadi karena kami kemarin keluarga dari Bukit Tinggi mau ke Jakarta. Habis tiketnya di Bukit Tinggi. Terpaksa naik balik lagi. Tidak, naik Palala lagi. Cuma diundur harinya 2 hari. Gitu ya. Tempat di Tinggi. Ya, saking penasarannya. Tadi saya sepanjang jalan juga lihat tadi banyak orang nyetop mau lihat, penasaran lihat Palala gitu. Pak, dekat mobilnya, Pak. Biar viral. Iya. Alhamdulillah. Enggak, udah viral, Pak. Sopirnya mantap, Pak. Mantap, ya. Pelayanannya bagus semua. Bagus. Ini bukan rayuan, ini kenyataannya. Iya, karena sudah merasakan sendiri, Pak ya. Nanti sampai nanti begitu juga, ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.